Tugas pemadam kebakaran di Lawrence, Kansas, Amerika Serikat berjuang memadamkan kebakaran yang melalap motel 3 lantai. Meski petugas dan mobil pemadam terus berdatangan, kebakaran yang terjadi semakin membesar dan tidak mampu ditanggulangi. Setelah berjam-jam terbakar, bangunan motel akhirnya ambruk. Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan dari peristiwa ini. Petugas masih di lokasi hingga malam hari untuk mencegah kebakaran membesar.